perempuan Malaysia ni memang dah kemaruk sangat ke nak kahwin dengan lelaki warga asing? Hari ni kalau korang jalan dekat nilai 3 Pasar Borong Selayang, korang akan perasan yang ramai peniaga adalah warga asing. Kalau mereka ni pekerja saja, kita okey. Tapi masalahnya mereka ni adalah tokek dan dah ada yang jadi jutawan pun dengan meniaga. Lepas tu, mereka ambil pula rakyat Malaysia untuk bekerja dengan mereka. Jadi salah siapa sebenarnya ni? Salah perempuan Malaysia yang kemaruk sangat nak kahwin dengan warga asing sampai mereka tak sedar sebenarnya mereka ni sedang dipergunakan. Bukannya tak ada kes, banyak sangat kes. Dijanjikan bulan dan bintang, diberikan ayat yang manis-manis semata-mata untuk dapatkan visa, dapatkan lesen perniagaan. Tapi lepas dah dapat tu, diabaikan, ditinggalkan macam tu saja. Tak salah nak kahwin dengan warga asing, tapi yang salahnya bila mana perempuan Malaysia ni senang sangat dipergunakan. Dah dipergunakan, lepas tu salahkan kerajaan. Kata kerajaan tak buat usaha untuk banteras masalah perniaga warga asing ni. Kalau kita tengok Jabatan Immigration Malaysia, hampir setiap hari mereka buat pemantauan dekat hotspot, penangkapan, penutupan kedai, dan even mereka dah warning kalau ada orang Malaysia yang sewakan tempat mereka untuk warga asing berniaga, lesen mereka ni akan ditarik. Tak guna kalau Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution dah gerakkan immigration untuk betul-betul banteras isu peniaga warga asing ni, tapi kalau akhirnya korang sendiri yang menjadi duri dalam daging, ajak atau mengalu-alukan peniaga warga asing ni untuk semakin berleluasa dekat Malaysia ni. Kalau masalah ni kita tak boleh nak banteras, jangan terkejut kalau 5 ke 10 tahun lagi dah terlalu ramai peniaga warga asing, kita sebagai warga Malaysia sendiri akan merempat dekat tanah air kita sendiri. Assalamualaikum. Dah tengok video tu. Saya sangat terkesan dengan video tu. Kasarnya bang. Tak ada siapa pun bang. Cita-cita dia nak kahwin dengan warga asing. Dah jodoh dia. Jodoh, rezeki, ajal. Dah memang Allah dah tentukan bang. Nak lari ke mana? Nak lari ke mana bang? Masalah yang berlaku dekat Malaysia ni berpunca daripada perempuan yang kemaruk sangat nak kahwin dengan warga asing ke bang? Masalah lambakan peniaga-peniaga warga asing tu berpunca daripada perempuan yang kemaruk nak kahwin dengan warga asing ke bang? Lelaki tak ada ke yang berkahwin dengan warga asing? Perempuan yang berkahwin dengan rakyat tempatan ni tak ada bermasalah ke bang? Tak ada yang bercerai? Tak ada suami diperbodohkan? Tak ada suami yang pergunakan dia? Tak ada suami yang tak mengabaikan nafkah? Tak ada. Semua je perfect. Yang berkahwin dengan warga asing je yang bermasalah. Macam tu maksud abang. Sebab abang berkata perempuan Malaysia ni kemaruk sangat ke nak kahwin dengan warga asing? Abang tak cakap sesetengah. Abang cakap perempuan. Perempuan Malaysia ni kemaruk sangat ke nak kahwin dengan warga asing? Bang, perempuan bila dah kahwin, tak kisahlah warga asing ke tempatan, dia wajib mentaati suami. Wajib. Dia ada tahap bang. Nak sampai bercerai tu, dia melalui fasa-fasa tu. Dia bukan bergaduh hari ni besok bercerai bang. Dia melalui satu fasa yang sangat panjang. Inilah punca dia yang mengeluarkan kata-kata menghina perempuan Malaysia sendiri. Dia yang menghina perempuan Malaysia, bukan warga asing. Dah tahu orang tu menghina perempuan Malaysia, perempuan rakyat. Perempuan itu adalah rakyat, rakyat kita, rakyat Malaysia, orang kita. Lepas tu, kita buat apa? Hujat lagi. Kita tahu padan muka itu bagai, ini bagai. Bukan kita protect. Bukan kita cakap, oh mana ni? Kalau kita bertindak, mengata, ikut, menghujat, apatah lagi orang luar. Kalau kita memprotect, berani tak orang nak buat sesuatu? Nak berkata, nak melakukan satu-satu perbuatan dan tindakan yang tidak baik. Bermulanya dari mana saya tanya? Bermulanya daripada perkataan, kata-kata yang diucapkan oleh rakyat Malaysia. Yes, tadi anda ataupun kalian sudah dengar apa yang dikatakan orang Malaysia, tadi tak tahu dia pejabat immigration atau pejabat apa tak tahu. Dan dia mengatakan kalau orang Malaysia ini, perempuan Malaysia ini kemaruk sangat dengan warga asing. Karena dia bilang warga asing ini mengambil kesempatan untuk berkawin dengan orang Malaysia, orang tempatan. Dan akak tadi mengatakan, aku setuju dengan akak tadi.
Mungkin aku kadang terasa lucu orang Malaysia ini. Orang kawin pun tak boleh. Dia tak tahu jodoh apa, dia tak paham jodoh. Orang kawin tuh kalau boleh pilih mungkin dia tak mau kawin dengan warga asing. Kawin dengan warga Malaysia sendiri, sesama warga Melayu, Indonesia dengan orang Indonesia satu kampung, tapi jodoh kita tak tahu. Jadi aku ini merasa lucu, merasa heran. Semua tak boleh di Malaysia ini. Walaupun warga asing berdagang, niaga itu salah, tapi aku rasa di Malaysia ini sudah berlebihan. Sudah aku kadang tergelak-gelak kalau lihat orang tempatan orang Malaysia komplain itu ini. Bahkan yang parah lagi ini dalam masalah kawin dengan warga asing pun tak boleh. Sedangkan kawin, jodoh, rezeki semua adalah di tangan Tuhan. Kawin dengan siapapun kita tak tahu, itu adalah jodoh, sudah ditakdirkan Tuhan. Tapi di Malaysia ini jadi masalah. Oke lah, mungkin ada segelintir orang warga asing yang mengambil kesempatan biar dapat lesson berniaga, biar dapat ini. Tapi bukan semua, geng. Bukan semua, jadi harus dipahami bukan semua warga asing mempunyai niat untuk mengambil kesempatan biar bisa mendapatkan lesson. Percayalah, jodoh di tangan Tuhan. Jadi aku harap kes-kes seperti ini tidak jadi diisukan, karena masalah kawin ini sangat-sangat pelik lah. Kalau masalah kawin dengan warga asing pun tak boleh jadi isu, jadi masalah. Oke, share video ini ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan video-video dari channel ini, cukup kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan info-info bagus, info positif dari channel ini, guys. Oke, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tetot.